Dan apa kami lihat di sini kesebelasan dari macan putih. Dan ini mari buah adik nampaknya sudah berbahagia pemain depan dari kesebelasan 10 yang dikuasai oleh pemain Lodaya. Geser ke tengah dia di sana, mencoba kembali pergerakan pemain daripada kesebelasan Lodaya. Waktu nampaknya nomor punggung 10 kali gagal melakukan tendangan bebas. Ancang-ancang jadi sana kali ini. Kita lihat. Oh, satu tendangan kali ini masih dapat tertepis oleh penjaga gawang seorang Timbul. Timang-timang kembali sebelum pudar kali ini seorang Timbul. Melambung jauh ke depan. Mampu kali ini sampai depan dari pusat nomor punggung 10. Mendekat cara pada penjaga bukan on ke depan. Nomor punggung 9 jadi 7. Hentikan lagi. Satu pergerakan nomor Saudara-saudara, jadi ini lakukan umpan dari ini sama lagi di belakang.
daripada kecebelasan pembacaan putih geser angkat lagi sana lagi dan kita hukum kepai dari lombang yang sering dibuat di bola nampak ke orang hati hati kami dia harus komunikasi ke orang hati ada ujian terlibat di kita ada ke orang hati mereka wajah ke orang hati tadi kita juga kembali akhirnya kepala kami dari kecebelasan lodaya kekuatan bola berikan lagi kepada kawannya dari kami bagi hal ini di sana dan kembali patah lagi dan nampaknya terjadi satu pelanggaran untuk penonton saudara-saudara kali ini terjadi tendangan bebas lakukan dengan hari ini arahkan cara penjaga gawang ada namun terobat tetap tidak bola ke depan dan gerakan kurang insaf mencoba mengejar bola saudara-saudara namun kembali patah lagi kembali seorang Aizat geser saja kita menemukan apa jadi salah seorang Rizky Besi kembali serang semi, masih kembali bergerakan kembali serang semi, namun kembali tata oleh kembali dari Lodaya. Kami menonton kita tentang kembali dari Lodaya, saudara-saudara. Ada di sana berpuluh apa serang bagus, masih kembali serang bagus. Geser kali ini, kreatif dilakukan bagus. Arahkan kepada kawan jadi dari serang Ali. Ali masih kembali ke sejola, bagus kembali ke sejola jadi sana masih bagus. Arahkan kepada kawan. Namun kembali kembali saja oleh serang Mamek dan kembali kita lihat. Serang lagi itu serang Tohirin kali ini akan melakukan lemparan ke dalam. Daripada kecebelasan Lodaya. Suri, langsung tegang. Angkat bola. Ada orang. Tunggu. Ada
pas awal mulai. Coba kembali ke Victor Lekaran Lico, masih Lico, meter dari sana, masih kembali ke Lekaran Lico, tarik ini ke belakang, ada usahan, lalu kembali ke para diri ke negara, apa sambil yang kali ini terhadu, kita sudah sama terbang. Terima kasih. Aku rombong itu, jantung-jantung gue. Namun lagi-lagi tanduk pemain belakang, ada di sini Mawat, pemainnya baru masuk, tarik ke belakang, arahkan dari sana, tapi dikasih pemain, kalau saya kurang hati, lalu tak tidak, ada dia di sana seorang Mawat yang ditunggu, dan dia sama dengan seorang Lison, apakah Masa Lison, lepasnya di sana, khusus yang sementara dari kebelakang Masa Mbote, Masa Lison, berbahaya, ada suara penonton terlalu bersemangat yang harus dapat di situ. Oh iya. Iya. Oh iya, emang orang lagi yang sakitan gitu ya, dikunci dulu ya. Lagi banget. Kita lihat mencoba letakkan bola pada titik belakang.
Satu pergerakan pemain terbagus sekali ini dari Lodaya akan melakukan serangan. Gracias.
akan mencoba melakukan tendangan bebas. Kita lihat di dalam mencoba melakukan ancang-ancang dari sana. Gracias.
mau dong enak sih. Tendangannya dilakukan oleh seorang Tahir. Apakah sudah di sana? Kembali pemain belakang dari Lodaya tuis ke bola, saudara-saudara. Masuk di belakang. Yes, dia ke kanan. Bangun melawan belakang Adeng. Angkat sudah di sana. Kembali saya Betawi. Dan pada kesempatan Putih. Angkat Ardi. Ancang-ancang dia di sana. Pemain dari Lodaya. Nampaknya. Lakukan tidak. Tahu. Ada mau. Ada. Kita lihat nampaknya lakukan sudah jadi sana. Kembali dari pada kesebelasan Lodaya Bajun Hulu mencoba hentikan penyerang bola Saudara-saudara, wuih,
Oh,
Dan membawa nama tim di event turnamen di Desa Pekuncen sore hari ini.